aku nak ngajung ilmu silat. Makin ngapasya jadi orang berguna di masa depan, selain dari situ ngajadi pendekar paling hebat. Paham? Paham. Ikuti arahanku baik-baik, eh? Siap, guru. Bagus. Dengar ke kata-kataku, jalan ke apa yang ku omong ke. Amun jiku bergerak, bergerak. Amun jiku mundur, mundur. Siap? Siap. Jangan lemas, jangan takut. Pokoknya harus kuat. Dengar ke ujung guru, pokoknya perhati. Kuda-kuda. Tegak begini. Pukul kanan. Ya. Kiri. Ya. Kanan. Ya. Kiri. Ya. Kanan. Ya. Woi. Dari dulu nak gawe, tapi tak leh gawe. Ngapa? Kita nuntut buah dia nah, dah musim. Dah musim banyak lama banyak buah kak Bel. Makan kita. Bagus, bagus. Nggak memang murid yang pintar koneng, walaupun kadang-kadang ngatu penyelegan. Untuk selanjutnya, nggak pelajari lagi ilmu ulo naga sakti. Dengar kamu koneng. Terima kasih guru. Siapa tak? Mulai tenang bay yang uak uak titik. Uak mana nih? Uak kari. Kari makan. Kari mete. Koto asing. Tinggal makan lah itu. Oh, mana lah kaya toto. Toto kalau ada yang uang. Sekarang nggak duduk di sini. Makin nggak sadar ilmu bela diri yang guru wajo ke tadi, pacak ngerasapi. Tangan kami kak. Pejam ke mati. Konsentrasi, resapi nami yang guru wajo ke tadi. Renung ke, jalan ke dengan benar-benar. Supaya ngejadi pendekar pacak berguna di masa depan. Iya, dah mengetahui. Tahu. Kirim. Bon ingin blontos, nak gawe. Aku ada ide blontos. Nani, nani. Oh, tapi, ayo, ayo. Ada yang nak main-main dengan ku Sika. Keluar kamu Sika. Wayalah Jun. Boningin brontos. Nambik gawe situ salah musuh dia itu. Tebuan tanah situ Tahu Jun. Nyengam situ Mas Tawan. Baik kabur. Kabur. Aduh. Sakit tak ngak. Neng. Ngak sakit tak? Sakit. Aduh. Aduh. Kamu berdua kalah ya. Ampun. Tadi-tadi ngolaki situ main-main ya. Ampun. Brontos. Boning. Ya, kemana guru tadi? Guru, tunggu. Aku udah pernah nak main-main dengan kamu. Ampun. Jangan sekali-sekali tengah ganggu-ganggu anak muridku denganku lagi. Yoko. Dia yang murut maka kayu bukan aku. Awas kamu sekali-sekali lagi ngulang kejadian ini lagi ya. Ampun, tak ada lagi ya, Pak Tos. Mana guru tadi? Nah, dia lah. Nah, lantak lah. Ampun. Ampun. Apa yang diku itu? Ampun-ampun. Ajok lah. Belum tahu dia. Guruku tetu ya. Ampun, Tos. Aku ampun ke tengah berdua kan. Tapi, oh no, dari sini. Pergi.
Krana itu. Di Kuala Jaya Krana itu, eh. Suropati. Lah, Wiropati itu. Suropati. Nama hal yang datang ke tempatku. Ngakli tak kakak seperguruan kita Jaya Kelana? Nah, tak tahu. Aku bela lama tak tidak ini. Tak tahu. Jadi nama kau yang sikap? Aku sikap tetapi aku tak lagi jadi pendekar mengembara itu. Karena apa? Amo nak ngalah ke pendekar-pendekar hebat di dunia ini, kak. Cuma kenikmatan semu. Dulu, waktu ku hobi nian ngemi ilmu, mengembara, gali ilmu demi ku gali. Yang musuh bebuyutanku tu pendekar kodek. Pas aku ngalah ke pendekar kodek, ujo tu nak menguasai dunia persilatan. Reti ya, itu cuma nafsu angkara murka, bay. Jadi, untuk penebusan dosaku yang lampau, aku menyendiri. Oh, tak mau menemui itu. Aku nak melanjut ke mengembara lagi. Aku nak menuntut kakak seperguruan kita dulu. Saranku, omong anak melanjut ke perjalanan, hati-hati, jangan sampai nggak terjerumus di ilmu hitam. Gunakanlah ilmu yang ada di jalan yang benar. Oh, tak mau menemui itu ya. Terima kasih. Aku nak melanjut ke lagi perjalananku.